Haa, kotak ni nak buat apa? Ni kalau nak bekak, tak payah tutup lah belah sana. Angin, dia lah angin. Nampak dia lah angin. Angin tu tak payah. Jadi, ini adalah kulit lembu. Kita boleh tengok ada lagi daging sikit-sikit. Bekas dari kita dah lapah dia tadi. Jadi kulit memang mereka tak akan pakai dan saya akan ambil untuk buat barang lah, alat kulit. First kali saya akan rendam dia dulu untuk kita buang darah dan kotoran-kotoran sikit macam ni. Okay, jadi saya akan tambahkan ini lah. Liquid detergent. Ni basically basuh, ni lah sabun basuh baju. Sebab saya nak basuh dulu kulit ni. Kemudian kita akan ke langkah seterusnya dengan pengawetan lah. Jadi first kita kena cuci dulu kulit kita ni. Dia ada ni lagi ya. Apa tu yang suka duk gigit tu, kutu babi tu. Okey, jadi kita akan biar dalam sejam dua dulu. Kemudian kita akan keringkan lah. Kita akan jemur dan keringkan. Okey, kita biar dulu eh. Okay, jadi setelah beberapa jam kita dah rendam dalam air sabun, kita boleh dapat lah, kita boleh tengok kita punya kulit dah lembut dan bau pun macam wangi. Jadi kita akan bilas untuk kali terakhir dan kita akan jemur biar kering sedikit ya. Kita boleh tengok masih ada kotor-kotor, darah-darah, ada daging sikit. Dan bekas koyak ni biasalah. Okay, jadi kita akan pilih bahagian mana yang elok. Selepas kita dah cure dia, kita dah awet dia. Jadi ini bahagian kaki dia. Kita boleh tengok. Nampak tu. Ini kaki dia. Jadi sini adalah bahagian kepala. Dan di atas adalah bahagian belakang ni lah. Ok, kita akan ambil long shot. Ok, jadi dah dalam 4 jam kita dah jemur dia dan agak kering dia punya kulit. Kita boleh tengok ya kat kulit kulit ni, atau panggil pelt. Pelt ni macam kulit lah kan, dalam bahasa Inggeris. Dia ada dua bahagian, satu yang ada bulu, satu lagi yang belah dalam. Jadi yang kebanyakan yang akan rosak dan berulat tu belah dalam lah, belah yang ada isi tu. Yang belah luar ni dia kurang sikit dia punya apa, peratusan nak jadi ulat tu. Sebab dia tak ada daging yang boleh kena makan lah dengan renggar daripada apa, apa tu bang? Daripada lalat. Okay, jadi kita akan taburkan garam. Dia boleh pilih sama ada kita nak pakai garam, kapur, ataupun apa satu lagi, saya lupa. Satu lagi itulah. Jadi kita akan, dekat saya ni, saya ada satu barang. Ini ni barang saya. Potassium nitrate. Saya beli kat Shopee, saya tak ingat berapa harga dia. Tapi dia boleh dijadikan sebagai bahan pengawet lah. Okay, kalau pakai kapur pun boleh, kapur yang orang makan sirih tu. Kita akan sapu. Jadi di sini saya ada satu tempat yang lawa, saya akan bentangkan saya punya kulit di sini. Dan kita akan sapu lah. Okay. Kawan. Kita tengok dan kita akan taburkan lah kita punya potassium nitrate di atas bahagian kulit. Jadi kita hanya perlu tunggu selama 7 hari. Okey, tunggu eh. Okey, jadi seperti yang dapat lihat, saya dah bawa naik ke atas bumbung ya, dan saya dah potong bahagian berlebihan tu. Saya bawa naik atas bumbung sebab kita boleh jemur dengan lebih panas ya.
Sebab kat negara Malaysia adalah negara yang panas. Kalau kat negara luar dia akan bakar lah, dia akan salai. Tapi sebab kita kat Malaysia, kita boleh apa? Jemur lah sebab kita ada cuaca yang panas kan. Kita boleh tengok garam tu dah mengeluarkan cecair ataupun liquid daripada kulit ni dan naik ke atas lah. Dan kita akan mengharapkan cahaya matahari untuk mengeringkan air-air itu. Okay. Jadi kita akan biarkan sama 2-3 hari di atas bumbung. Dan kita akan check balik lah macam mana. Alright. Cabai, oh cabai, kenapa engkau cabai? Kemana aku tak cabai? Untuk video yang berikutnya, kita akan belajar cara untuk membuat fertigasi cabai secara automatik. Jadi, jangan lupa subscribe dan tunggu ya. Hello, welcome back. Jadi, kita dah 2 minggu, kita dah biar dia berjemur di atas bumbung. Dan kita akan buat turun dan buatkan satu produk daripada kita punya kulit ni. Alright. Jadi memang panas dah bumbung. Mari kita turun dulu ya. Okey, jadi sebab kulit ni terlalu besar, saya akan potong sebahagian kecil ya. Wah, untuk kita buat produk ah. Tapi sebelum tu kita kena buang dulu isi yang berlebihan, lemak dan bulu. Supaya kita dapat hanya kulit dia saja, okay? So, kita potong dulu lah. Cuba tengok dia macam microfiber lah. Dia punya kulit, lemak dia, tendon-tendon dia semua ada atas ni. Okay, kita boleh cabut buang. Lemak, nampak ni lemak. Dan juga isi lah. Tengok bahagian ada isi. Okay, jadi kita akan buat projek menggunakan bahagian yang kecil ni dulu. Jadi kita akan proses dia dengan membuang lemak dan bulu. Dan kita hanya akan dapat kulit saja. Okay, jadi first kita boleh selak sikit dia punya kulit. Dan kita akan tarik lah. Okay, jadi ni adalah hasil dia ya. Selepas kita dah buang bahagian tendon dan juga lemak dia. Nampak tu, dalam adalah kulit dan sini adalah microfiber dia dan juga dia punya bulu lah. Okey, jadi lepas kita dah siap, jadi kita boleh tengok dah makin hilang sikit, dah jadi macam kulit sweet. Okey, jadi satu lagi cara adalah kita boleh guna pokok . Okey, macam kat pokok kita boleh gosok je kat kulit pokok. Okey, jadi ini adalah hasil dia. Dan kita akan letak finishing sikit dan kita akan buat kulit lighter . Alright, jadi kita dah siap. Kita akan pakai bahagian ni. Dan belakang saya nak biar ada bulu supaya nampak lebih lawa. Dan kita akan buat sarung lighter . Jadi kita akan potong dulu. Dan kita akan gamkan lighter kita. Okey, jadi kita dah siap dia punya casing. Kita perlu gam lah. Okey, step terakhir kita perlu gam. Kalau kita tak menjahit, kita boleh gam lah. Dan saya akan menggunakan gam 3 second . Sebab tak payah tunggu lama kan, 3 second je.
Jadi syarah tempat gantung dan juga lighter. Ha, jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share. Okay, bye-bye.